hati dan tidak menganggap remeh lawan dan akan selalu kerja keras lagi untuk memenangkan pertandingan. Meski kompetisi Liga 1 musim ini terhenti selama sepekan sebab agenda FIFA Match Day, namun tak menyurutkan semangat para punggawa Persib, yakni terus matangkan persiapan guna hadapi Borneo FC Samarinda Sabtu nanti. Menurut bek muda Persib, Kakang Rudianto, apa yang terjadi tak mengendurkan semangat. Mereka yakin meraih hasil maksimal di kandang lawan. Menurutnya, melalui jalan kerja cerdas melalui latihan. Selain itu, bersama tim mesti sanggup menyesuaikan dengan kondisi cuaca lebih panas dibandingkan Surabaya. Kakang menilai agar tampil bugar, secara khusus menjaga asupan makanan dan istirahat cukup. Bek kelahiran Cianjur, tanggal 2 Februari tahun 2003 itu merasa Persib sejauh ini berada pada tren positif. Meski dirinya sempat tak menyangka bahwa Maung Bandung mampu bangkit dengan sangat cepat. Bahkan, terus mendulang kemenangan hingga pekan ke-15. Mungkin dari saya, mungkin fokus ke tim aja, persiapan lebih giat, latihan lebih kerja keras lagi. Borneo tim bagus dan kami akan kerja keras terus di latihan. Saya nggak menyangka juga dan cukup bersyukur di Persib bermain dengan menang-menang. Mungkin akan lebih fokus lagi. Mungkin saya jaga makanan dan kondisi saya lebih dijaga lagi.